dengan adanya intro tadi sudah menjelaskan bahwa Logitech G sama rekorku tak tel. Piye meneh gitu ya, kebutuhan ya, tapi meneh ya, nggak mungkin juga pinjam sana sini toh, mending kita jual sesuatu yang udah kita punya demi menutupi sesuatu yang kita kurang. Dan tidak hanya itu juga sih, Canon M3 juga udah laku terjual juga kemarin, dua barang dalam satu bulan, bisa dibilang malah dalam satu minggu ya, terjual semua dengan harga jual yang tidak terlalu tinggi. Nggak apa-apa karena kebetulan aku ya pas butuh duit tetap. Terus kedepannya gimana? Kedepannya piye tetap? Masalahnya ya seneng ETS tuh sih, pengen main ETS. Tetap kemarin sebelum jual tuh sih pengen beli steering handmade dari Malang atau mana itu. Itu pun second dap, harganya 500.000. Cuma tak pikir-pikir, aduh mosok ya pakai kayu gitu. Aku enggak ngomong nek kuwi elek lho, aku ora ngomong nek kuwi jelek lho, enggak. Itu mungkin juga karya anak bangsa yang termasuk bagus dan harus diapresiasi juga. Cuma aku kok koyo kurang ser gitu. Kurang ono getar-getaran dap, makane ya sesuai dengan harganya sih. Alhamdulillahnya tuh oh, kok kayak tapi ya. Alhamdulillahnya setelah steering dan Logitech G25 itu ya, steering wheel Logitech G25 dan Canon M3 terjual, setelah beberapa hari aku udah dapat pengganti. Alhamdulillah harganya juga lebih murah, yang dulu pernah aku beli juga ya waktu itu steering nomor 2, nggak salah. Pertama aku beli steering yang murah itu yang 650.000, terus beli yang kayak sekarang tak beli itu Logitech DFGT atau Driving Force GT. Sebenarnya agak kurang sih, agak iya jauh banget sih kurangnya karena tidak ada clutch dan tidak ada shifternya, tetap sebenarnya kurang apa, tapi nggak masalah lah untuk sementara ya, biar bisa menyapa jampi MDKB atau masih bisa ngupload video ETS lagi. Walaupun apa ya, sebelum kemarin beli Logitech DFGT itu sempat kepikiran gimana kalau aku main game handphone, karena sekarang tak pikir-pikir kayak rame banget itu tuh. Jadi kreator-kreator yang membuat video game tapi menggunakan handphone, jadi game-game yang ada di handphone kok rame juga ya, dan contohku kok masuk itu loh, contohku ini tinggal gambar-gambar sesuatu sing ramu tuh kok masuk, dan kok game handphone boleh dicoba ya, gimana menurut Jabi Medewi, mangun lah nah aku main game sing seko handphone gimana, silahkan komen di bawah dah, pokoknya aku butuh masukannya dan sekiranya masuk aku tetap main, walaupun ya sekali lagi di channel ini semuanya gak ada yang bro banget ya, karena di sini tuh mainnya yang penting untuk menghibur, ini memang menghibur dok. Sempat kepikiran juga ingin membuat sketsa komedi, tapi melihat waktu atau time atau timer itu kayak wes tidak memungkinkan untuk membuat video yang seperti itu ya, karena kurangnya apa ya, kurangnya pemain juga, terus tidak ada yang membantu nyuting ya. Kalau dulu sih cewekku masih bisa nyutingin ya, sekarang udah ada kesibukannya sendiri, jadi ya guys menyuting sih maksudnya pakai tripod kok ya, angel banget ya. Tapi mungkin itu kedepannya mau tak pikir lagi bagaimana caranya membuat sketsa komedi yang menghibur juga tapi tidak perlu melibatkan banyak orang, ya 1-2 orang aja, mungkin nyari temen itu salah satu pemikiran gitu ya, nyari temen aja sih kayak gitu. Oke, tidak usah lama-lama lagi ya, kebetulan aku tadi pagi ya tanggal 5 Oktober 2019, tepat hari ini ya, tapi ngaputnya antar tanggal berapa lu nggak tahu, aku mendapatkan sebuah steer yang lumayan keren banget. Dalam artian kalau keren sih ya kayak yang lalu-lalu sih, kalian juga udah tahu toh DFGT itu kayak gimana. Cuman ini dapat dalam kondisinya dap, kebetulan ini, jadi kebetulan itu dari segi box itu pas ketok mulus banget ya kan, mulus sepol, nggak ada sompel-sompelnya itu nggak ada. Ini katanya yang jual itu pembelian namanya Bapak Lukas ya, itu tanggal 13 bulan 1 tahun 2014. Jadi apa ya, for your information atau FYI ya, bahwa Logitech Driving Force GT ini, setir dari Logitech ini keluar pada tahun 2010, tapi masnya yang beli ini itu dulu inden ya, jadi kalau beli setir zaman dahulu itu nggak kayak sekarang ya, online banyak banget atau toko-toko kadang ada yang bleder, walaupun kalau Logitech ini udah nggak keluar tab. Jadi jangan tanya belinya di mana karena ini udah nggak keluar itu tab. Jadi kalian silahkan cari di toko online lah pokoknya gitu. Jadi ini keluar 2010, kebetulan yang beli ini tanggal 13 tadi ya, 13 bulan 1 tahun 2014. Jadi dia tahun di tahun 2014 dia beli setir ini, katanya cuma dipakai selama 2 bulan. 2 bulan terus dimasukin ke kardus, dimasukin ke gudang. Ya alhamdulillah tak dapat dengan harga yang lumayan lah. Lumayan sebenarnya kalau dibilang murah juga enggak, karena aku dulu yang pertama kali dapat DFGT itu harganya
1,2 juta yang ini lebih dari itu ya. Jadi mungkin kalau aku udah bosen, siapa MD mau nebus nggak ini 18 1,8. Kalau ada yang mau komen boleh ya tak, tapi pokoknya kondisinya masih mulus tak. Kita lihat isinya apa aja ya tak, sekalian ntar mau tak pasang, tak coba kalau waktunya nyanda nih, misalnya kena nyanda ya rasah lah, karena juga pernah tak review juga ya kayak gini. Yang paling sangar, yang menurutku paling sangar atau yang dari semua setir tak beli nggak ada itu ya ini CD drive ini. Drivernya ini Logitech gaming software versi 5.10 kayak gini, tapi tuh jarang banget ada yang punya ya. Biasanya dapat dari, terus ada buku manual juga, keren banget. Sangat amat rawat karena kayak masnya juga orang kaya, orang COD ini dia naik mobil ya. Walaupun bisa juga grab, tapi nggak dia bawa kunci sendiri, dan aku lihat STNK-nya. Kayak gini ya, ini masih ada buku manual-manual kayak gini tuh. Sangat keren sih menurutku ya. Keren banget sih. Seterawat ini itu loh, masih dalam artian kerennya, kalau secara pemakaian ya sama aja. Mungkin minusnya cuma nggak ada nota, ini buku-bukunya banyak banget. Di sini ada dudukan juga ya. Oh, ini ada di sini ada banyak seri ya, Kak. Di sini bisa dilihat ada seri yang lain juga ya, ada G berapa ini? G27 ini, Kak. G27 ini ada seri-serinya di sini semua. Keren-keren nih yang punya. Tak pakai sekarang ya, enggak kita di G. Driving Force City ini untuk bagian buku-bukunya yang biasanya udah enggak ada lah. Ayo, siapa yang minat komen 1,8. Tapi belum tak iklanin sih, besok aja ya, Kak. Terus ini untuk adaptornya kosong ya, tapi masih ori juga sih ini. Ya, masih tersegel ya, 2014 adaptor. Ini masih baru sih, kayak kelihatan baru banget kalau ini. Keren, ini kelihatan masih baru juga. Terus ini bagian pedal. Kalau pedal ya cuma ada dua ya, sekali lagi nggak ada bluesnya. Ini plastiknya juga masih plastik bawaan ya, sama kayak kemarin pas aku jual di Songo Likur, plastiknya juga kayak gitu. Ini kayak gini, ini masih mulus tenang, udah asem menang. Ini belum kepake seringi-seringi itu ya, beneran di bawah sini masih mulus, masih segel ya. 2014 dan bulan 1 segel hologramnya masih ada, segel ininya masih ada. Jangan karetnya yang ada agak lonyot, karetnya agak lonyot, tapi karetnya nggak dipakai. Ini masih benar-benar mulus, ini nggak ada kotoran-kotoran gitu, debu-debu itu juga nggak ada. Keren ini ya, untuk plusnya ya, ini pedal untuk gas, ini pedal untuk lift, cuma ada dua ya. Mau gimana lagi, harganya segitu, dapat Logitech lagi ya. Yang pasti ketahannya udah 900 derajat. Sebenarnya sebelum beli ini, aku udah kepikiran mau beli merek lain ya, merek PXN itu, yang ya dia bisa 270, bisa 900 derajat, cuman gak tahu kenapa kalau nggak Logitech itu kayak ramah-ramah loh. Jadi ini ya yes, mau nggak mau nyari yang ini, dan kebetulan dapat yang City mewah ini. Masih mulus total ini tak, kita lepas dulu tak. Ini benar-benar masih mulus, dan ntar tak kasih tahu sesuatu yang sangat nyenengin buat aku ya, sangat nyenengin banget ya. Yang sangat nyenengin adalah ini tak, plastiknya masih nempel tak, plastik masih nempel. Gila gak, ingat klakson tuh, ini klakson plastiknya masih nempelnya masih edan, masih mulus semua loh. Tapi ini bisa dilihat ya, nggak usah tak detail ya, tapi yang penting dilihat aja kayak gini ya, benar-benar masih mulus semua. Tempelan apa, stiker-stikernya masih ada, tulisannya masih mulus jelas, nggak ada yang hilang dari L3, R3, select, start, semuanya jelas banget. Bagian belakang juga pencetannya oke. Ini L2, R2, semuanya sangat mulus dah. Nah, tulisan Logitech-nya juga ini masih ada. Ini besok mau tak tutup stiker aja ya, biar nggak hilang tulisannya. Eman-eman ya, karena barang simpanan ini kata masnya yang jual itu. Eman-eman kalau mau tak rawat maksudnya ya, keren banget ya. Semuanya masih ada, tancepan-tancepan, dan kayak kelihatan baru sih menurutku. Nggak dikit juga loh ini, nggak. Ya di yang ngeng-ngeng itu loh, dan mungkin ntar kita akan nyoba. Wah, ini karetnya juga masih keren banget dap. Ini klutnya ya, ini nggak pakai klut beneran ya, ini pakai squintel ntar mainnya kita ya kalau di ETS ya. Oke, mungkin kita mau nyoba atau nggak tau lah, karena waktunya juga mepet, ini aku buru-buru mau pergi dap. Cuman ini cuman sekedar unboxing aja lah ya, unboxing Logitech DF GT ya dap. Pokoknya aku tetap main ETS walaupun perangkatnya
ya nggak seperti biasanya, kan nggak menggunakan apa ya, nggak menggunakan kisongolikur yang benar-benar kayak mainan beneran ya, kayak di dunia nyata ya. Tapi insya Allah dengan menggunakan ini wis oke, mencukupi lah buat channelku kedepannya. Sebenarnya yang harus tak upgrade itu komputer ya, cuman ya kalau komputer kan harus mahal banget tuh, jadi wis asa adanya dulu lah. Core i5 2400 sudah cukup lah untuk sementara ya. Dan jangan lupa ya untuk komen di bawah kalau aku main game handphone, sebaiknya di channel ini atau beda channel. Terus bagus nggak ini kalau aku main itu, sarannya aja, minta sarannya, minta masukannya, atau mungkin yang terbaik buat aku suruh main apa, atau buat video yang kayak gimana, silahkan komen di bawah ya. Tetap aku mau menikmati ini loh, karet-karetnya masih jos banget. Gimana 18? Ya wes, sekian video kali ini, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau ntar ini ada waktu ya, masih ada waktu, sisa waktu, mau tak coba bagaimana hasilnya. Yang terakhir saya terlebih saya mengucapkan selamat berngapain aja, yang penting kalian bahagia dan tidak memberikan orang lain. Yeah, this, bye bye, this.